dulu aku pernah kehilangan istri dulu, terus pernah kehilangan anak juga dulu. Ya itu yang paling berat dari waktu aku kecil, tahun 2000. Ada kayak cancer gitu. Anakku sakit dari perut, jadi dia lahirnya prematur. Jadi badannya belum siap. Gitu. Cuman sehari umurnya. Iya sedih sekali sih, cuman gak sampai putus asa ya. Kalau putus asa pasti udah berakhir hidupnya. Tapi kan memang harus cepet, bukan dilupakan, tapi go on with your life gitu. Harus life must go on kan jadinya. Ya berlanjut aja.